Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi, pemirsa. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut ini adalah beberapa informasi pilihan redaksi, di antaranya 6 penambang emas di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, tewas tertimbun longsor. Untuk menghindari longsor susulan, lokasi penambangan ditutup. Tangis keluarga korban penambang emas pecah saat 6 jenazah penambang emas tiba di rumah duka di Bukit Santuai, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Sanak keluarga dan tetangga haru menyaksikan 6 jenazah korban longsor akibat penambangan emas. Korban dievakuasi oleh warga dibantu personil TNI Polri dan tim SAR gabungan. Dari 11 penambang, 5 di antaranya berhasil menyelamatkan diri. Telah terjadi tanah longsor mengakibatkan ada 6 orang meninggal dunia, yang diperkirakan itu adalah penambang emas di Desa Tumbang Turung, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Timur. Lokasi penambangan emas yang menjadi titik longsor berada di Desa Tumbang Penyahuan, Bukit Santuai. Peristiwa terjadi saat permukaan tanah di ketinggian lokasi penambangan tiba-tiba runtuh dan menimbun tubuh 6 orang penambang. Sebelum terjadi, hujan lebat mengguyur di wilayah Bukit Santuai dan sekitarnya. Imbauan untuk menghentikan penambangan dikeluarkan untuk menghindari longsor susulan.